Oke, selamat datang adik-adik di acara yang paling spektakuler minggu ini. Dan kita akan kedatangan tamu yang lebih dahsyat dan dahsyat lagi setiap minggunya. Dan kita kali ini akan kedatangan seorang tamu atau serangga yang sangat buruk rupa. Dan siapakah dia? Dan mungkin semua orang akan takut melihat dia. Dan siapa dia? Kita tepuk tangan buat meriah buat Kecoa. Good morning, adik. Selamat ucapkan selamat pagi kepada itu kan bentuk kecoanya. Mr. Coa-coa. Mr. Coa-coa ya. Oke, okay, ini boleh mau pegang? Enggak. Kamu biasa suka pegang serangga. Untuk kali ini enggak. Ya, maaf ya. Yeah. Oke. Okay. Untuk kali ini saya hanya ya dari Jawa. Sebentar. Mr. Tony, tadi kamu bilang ini serangga yang buruk rupa. Iya. Jangan salah ya. Kenapa jangan salah? Walaupun jelek-jelek gini, iya. Kecoa ini tahu enggak? Kecoa tuh biar teman-teman kita melihat. Nah, ini coba. Teman kita ini adalah serangga yang paling tangguh di muka bumi ini. Oh, paling perkasa. Iya. Dengan kejelekan yang dia punya? Iya, tapi dia sudah diprediksi bakal menjadi serangga yang paling kuat di dunia ini. Oh iya. Tahu enggak kenapa kuatnya? Kenapa? Kamu tahu nggak serangga ini ya kuat, sangat kuat, bisa nggak makan, bisa nggak minum selama beberapa hari. Coba kamu kalau anggaplah seminggu aja nggak makan nggak minum, wah mati lemas kita. Iya sih, sepuasa aja udah lemas, apalagi nggak berapa hari. Apalagi ini ya. Coba kamu potong kepalanya, kepala dan tubuhnya masih bisa gerak-gerak selama berjam-jam. You disgusting ya kata bule-bule. Oh iya iya. Okay, ya. Tapi ya itu kecoa ini diprediksi ini serangga yang bisa bertahan di cuaca ekstrim sekalipun. Oh iya. Bisa bertahan dengan adanya apa namanya walaupun kita di bom nuklir. Bom nuklir. Wah itu dia.
kalau misalnya ada perang nuklir nih ya di dunia ini. Yap, gimana? Adik-adik, kamu tahu nggak? Serangga ini diprediksi bakal bertahan di perang nuklir. Dia punya daya tahan tubuh 15 kali lebih tinggi daripada manusia. Wow. Lebih kuat. Jadi dikira jelek-jelek ini tapi tapi luar biasa. Saya enggak mau nanti suatu hari kalau kita semua punah dan hanya dipimpin oleh si makhluk jelek ini. Tapi kecoa bisa memimpin. Ya, tapi saya lebih memilih bahwa saya akan ke rumah yang Tuhan Yesus udah siapkan buat kita semua. Sekarang paginya. Belum. Belum. Kira, waktu kita masih panjang. Jangan sekarang dong. Jangan. Saya kira sekarang. Jangan, saya belum ke ini ya. Belum ke Eropa dan lain-lain. Oh iya, 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 iya. List gue masih panjang. Oh, listnya masih panjang. Jadi suatu hari nanti. Suatu hari nanti. Iya. Kalau udah Tuhan panggil dan Tuhan udah. Saya yakin Tuhan udah siapkan yang terbaik buat kita di sana dengan. Ya, lu tahu yang terbaik kan. Nah, ya, saya juga yakin. Indah. Ya, dan sangat indah itu janjinya. Saya juga yakin itu, saya juga nanti ke sana kita ketemu lagi di sana ya. Iya. Tapi saya juga yakin teman dia dan teman-temannya juga ada di sana ya. Siapa teman-temanmu maksudnya? Teman-teman kecoa ini. Iya, si Mr. Coa-coa nanti juga ada di sana. Oh iya. Ya. Enggak cuma bercanda, tapi saya juga enggak tahu, mungkin ada di sana mungkin tidak. Oh gitu. Iya. Tapi ya sudahlah pokoknya cuma Tuhan yang tahu. Iya, cuma Tuhan yang tahu, tapi ya walaupun begitu ya kita saya welcome aja walaupun dia ketemu di sana juga. Saya udah melihat gimana buruknya dia. Ya walaupun sedikit buat saya ya menjijikan gitu. Okay. Tapi ya udahlah ya. Yang penting kita tahu bahwa kecoak adalah binatang yang sangat tangguh. Oke, teman-teman? Ya. Ya. Oke. Okay. Ya, kita tutup acara hari ini ya dengan Mr. Coa-coa. Dengan ya binatang yang akan lebih hebat lagi minggu depannya. Oke. Okay? See you. Binatang yang lebih indah minggu depan ya. Ya om, binatang lebih indah ya, gak akan seburuk ini ya. Enggak. Oke, bye-bye adik-adik. Ya, sampai ketemu di acara Olga minggu depan. Bye.
Tuhan Yesus yang setia, Allah yang selalu bersama dengan kami. Bawalah setiap kehidupan anak-anak Aikid senantiasa melekat kepada Engkau ya Yesus. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan persembahan yang terbaik, hidup dan hati kami bagi Engkau. Haleluya. Amin. Selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Bugs. Dalam tema ini, kita akan belajar dari hewan-hewan yang kecil yang ada di sekitar kita. Meskipun mereka kecil, kita tidak boleh anggap remeh ya adik-adik. Melalui hewan-hewan kecil itu, kita akan belajar bahwa sesuatu yang kecil dapat berarti besar di dalam kehidupan kita. Setiap langkah-langkah kecil yang akan kita buat dapat membangun iman kita semakin besar kepada Tuhan. Little things can be a big difference in our life. Nah, ayat hafalan kita untuk kali ini kita ambil dari Mazmur 19 ayat 1. Mari kita baca sama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 1. Langit menciptakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi ya, kita ulang bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yes, good job adik-adik. Nah, cerita Alkitab untuk hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8, yaitu tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, pengen tahu kan ceritanya? Pada satu hari Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan mengenai hari yang akan datang dan juga yang belum terjadi. Penglihatan-penglihatan itu diceritakan di dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal 21, Rasul Yohanes menceritakan penglihatannya kepada kita. Nah, gini katanya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak akan ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tertulislah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kecoa. Ketika kita mendengar namanya, kita langsung bergidik dan merasa jijik. Ada 30 spesies kecoa yang hidup bersama dengan manusia. Dan di seluruh dunia, ada 4.600 spesies kecoa yang sudah ditemukan. Meskipun menjijikan,
kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Apalagi jika kita tahu kalau kecoa adalah serangga yang paling hebat dalam bertahan hidup. Mereka sangat sulit untuk mati. Kecoa dapat hidup selama sebulan tanpa makanan dan 45 menit tanpa udara. Bahkan, jika kita pisahkan kepalanya dari badan, kecoa dapat tetap hidup beberapa jam. Kecoa seolah-olah dapat menghindar dari maut dan hidup selamanya. Nah, jika kita mau hidup selamanya dan tidak mengalami maut, hanya ada satu jalan ya adik-adik, yaitu percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah adik-adik, kitab Wahyu menceritakan penglihatan-penglihatan tentang akhir zaman yang didapat oleh Rasul Yohanes. Di situ diceritakan bahwa bumi yang kita tinggali sekarang akan dihancurkan dan Tuhan akan membuat langit dan juga bumi yang baru. Di tempat yang baru itu, kita tidak akan mengalami kesusahan. Di sana tidak perlu ada listrik, tidak perlu ada matahari, karena Tuhan Yesus yang menerangi semuanya. Luar biasa kan ya adik-adik ya. Di sana kita akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan Yesus dan juga bersama orang-orang percaya lainnya. Tuhan sudah mempersiapkan dunia yang baru itu jauh lebih indah dari dunia yang kita tinggali sekarang ini. Nah, di dunia tempat kita tinggal sekarang banyak sekali yang indah. Ada pantai, adik-adik pasti tahu kan pantai ya, pernah main ke sana kan? Gunung yang tinggi, atau juga kota dengan pemandangan yang sangat indah. Namun itu semua tidak sebanding dengan dunia baru yang Tuhan sudah siapkan nanti untuk kita semua. Namun apakah kita dapat gak sih kita masuk dan tinggal di dunia yang baru itu? Nah, hari ini kita akan belajar. Ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat masuk dan tinggal di dunia yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, admit that you have sins. Nah adik-adik, kita harus menyadari dan mengakui kalau kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Semua orang sudah berdosa dan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dosa adalah segala perbuatan jahat yang kita lakukan, seperti berbohong, bertengkar, berbuat curang, dan juga keinginan untuk memberontak atau melawan kehendak Tuhan. Semua orang pasti pernah melakukan dosa, dan semua orang pasti berdosa. Tuhan tahu kalau semua manusia pasti berdosa, maka Tuhan mengirimkan anaknya, satu-satu anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus setiap dosa manusia supaya kita dapat diselamatkan. Yang kedua, believe and confess that Jesus is our Savior. Yesus datang ke dunia dan hidup tanpa dosa. Namun ia harus menanggung hukuman atas setiap dosa manusia. Yesus berkorban bagi kita. Ia melakukan itu semua supaya kita dibebaskan dari dosa dan memperoleh hidup yang baru. Seperti Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati, begitu juga Tuhan akan membangkitkan kita supaya kita semua dapat masuk surga. Namun kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita terlebih dahulu. Itu kuncinya adik-adik. Kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita terlebih dahulu. Kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Lalu kita mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita. Kita serahkan hidup kita kepada Yesus. Dan mengikuti dia setiap hari. Hingga pada akhirnya kita masuk ke dalam dunia yang baru. Dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Amin. Nah sekarang kakak mau tanya. Siapa di sini yang mau
kita masuk ke dalam dunia yang baru dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Kalau yang mau angkat tangannya, coba kakak mau lihat. Wah, adik-adik semuanya mengangkat tangan, puji Tuhan, semuanya mau untuk kita masuk ke dalam dunia yang baru dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Mari saat ini kita sama-sama kita katakan bersama-sama, I want to put my faith in Jesus. Sekali lagi ya, I want to put my faith in Jesus. Yes, amin. Good job adik-adik. Nah, sudah berakhir untuk khotbah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata dan kita lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk pengorbananmu di atas kayu salib sehingga kami semua saat ini Tuhan bisa masuk ke surga Tuhan melalui pengorbananmu ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menilik setiap adik-adik ya Tuhan di tempat ini, biarlah mereka membuka hati mereka untuk mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk adik-adik di tempat ini, saat ini kalau adik-adik masih belum menerima Tuhan Yesus, siapa yang belum menerima Tuhan Yesus, angkat tangan kalian, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti adik-adik ikutin kakak berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib. Tuhan Yesus, kami adalah orang berdosa dan kami saat ini membuka hati kami untuk menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami menjadi Raja, menjadi Juru Selamat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap pengorbananmu di kayu salib ya Bapa. Dan mari ya Tuhan, saat ini semua adik-adik sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan bahwa kami Tuhan sudah memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan atas segalanya ya Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan, iman kami terus Tuhan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini ya pelajaran Baks kita minggu ini. Kakak pamit dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan tema yang baru yang tidak kalah serunya. Hi kids, yeah! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 00889911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic Giving, scan barcode lewat aplikasi Mobile Bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.